Ada satu hadis Nabi nak menghidupkan hati ni, hati yang mati antaranya nak buat macam mana selain pada zikir, baca Quran, bersedekah, berselawat, istighfar, mana lagi benda antara yang utama juga, iaitu Nabi pernah sebut menghidupkan hati yang mati ialah dengan majlis ilmu. Kita hadir majlis para alim ulama, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala hidupkan hati yang mati itu seolah-olah Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang kering kontang itu dengan cara Allah Ta'ala turunkan hujan. Bila mana turun hujan, subur tanah jadi. Letak kelapa sawit jadi, letak getah jadi, letak durian Belanda jadi, semua jadi belaka. Jadi belaka, jadi subur belaka. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala turunkan hujan. Dulu tanah ni tak boleh ni, kering sangat ni, batu, jadi macam batu tanah, kering kan. Tapi Allah Ta'ala turun hujan, jadi subur tanah. Sama juga kita ni. Kalau hak jenis kerah-kerah ni duduk berdebat, tak nak mengaku kalah dia ni. Betul ke salah ke dia nak menang dia? Dia salah ke dia nak menang? Dia betul pun dia nak menang. Pening kepala kita macam ni. Sebab tu Imam Ghazali, dia lebih suka berdebat. Berdebat dengan siapa? Dengan orang yang berilmu daripada berdebat dengan orang yang jahil. Pasal apa? Pasal kalau berdebat dengan orang jahil ni, kadang-kadang dia jadi bertambah jahil, bertambah sesat bila mana dia pertahankan hujah dia semata-mata nak lawan kita. Dia jadi jatuh kufur pada Allah Ta'ala dengan sebab nak lawan kita. Ada kan jenis tu? Dia nak tahan hujah dia ni. Walha dia ni bercakap bersalahan dengan hukum syarak. Sebab tu jangan berdebat sangat. Sama-sama jahil. Kalau nak berdebat, nak munakasyah, biar sama-sama, sama-sama ada ilmu. Tu biar kalau kita lupa, dia tolong ingatkan kita. Maknanya bila mana kita berkongsi ilmu, jadi percambahan ada. Hak kita lupa, dia ingatkan. Hak dia lupa, kita ingatkan. Lalas sekali jadi banyak ilmu. Tu kalau sama-sama yang alim. Ni kalau duduk debat sama-sama tak tahu, lalas sekali lingkup habis. Dia jadi macam tu. Sebab tu kalau ada di kalangan masyarakat kita hak jenis kerah membatu, ada jenis tu. Ada juga. Sini pun ada. Alamak, ingat kan tak ada sini pun. Punya ada juga. Muslimah lah. Wallahualam. Wallahualam, saya pun tak tahulah siapa. Tapi insya-Allah saya tengok juga ni je muka orang sini. Bagus ni. Tapi kalau ada hak jenis macam tu, ajak dia. Ajak pergi hari Jumaat, ajak awal sikit pergi. Pergi hari Jumaat kan ada tazkirah sebelum Jumaat kan. Dia duduk sekali dengan kita ketika tu. Dia duduk sebelah kita. Jangan duduk jauh-jauh. Nanti dia curi balik. Dia duduk sebelah kita. Macam kita jaga anak kita. Kita datang masjid surau kan, kita pantau. Dia duduk ujung mana pun kita tahu. Ya, kau duduk situ. Kita tahu anak kita ke mana. Hilang, balik ke rumah kita tanya, kau pergi mana tadi? Kita tanya. Maknanya kalau kita jenis ada kawan jenis macam tu, kita ajak dia pergi majlis ilmu mana-mana, kita pantau dia. Kita pantau dia. Habis satu sesi, kita ucap tahniah dia. Tahniah kerana mampu bersabar satu jam untuk majlis ilmu, kuliah maghrib, kuliah subuh, tazkirah sebelum Jumaat, khutbah Jumaat dan seumpama. Tahniah. Dia pun rasa, oh ya, aku ada orang ucap tahniah. Bagus walah aku. Macam ni je. Mula-mula dia rasa dia hebat. Lama-lama dia orang mengaji ni, lama-lama dia jadi rasa dia tak hebat kan. Bila mana kita mengaji, duduk depan alim ulama, berkongsi ilmu dengan para asatizah, lama-lama kita rasa kita tak pandai pula. Walah kita PhD, walah kita mengaji tinggi dah. Tapi bila mana kita mengaji, ambil pengalaman orang apa semua sekali, lalas sekali kita jadi rasa kedih kita. Lalas sekali lama-lama dia jadi tawaduk. Dia jadi tawaduk. Dia jadi rendah diri. Kena macam. Sebab tu Nabi kata, majlis ilmu ni dia boleh menghidupkan hati yang mati. Seolah-olah air yang menghidupkan bumi yang kering kontang kemarau tadi. Bila mana turun hujan, hidup balik. Kena macam tu. Ingat kena pastikan. Kalau ada hak jenis kerah membatu ni, bawa majlis ilmu. Dia boleh dengar sepatah dua pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal biasa kalau majlis macam ni, dia tak berani dah nak berdebat mana. Kalau dia berani juga berdebat, ada satu kes. Saya cerita dah kes ni.
Satu kes ni, benda ni berlaku pada saya sendirilah. Sebelum pilihan raya PRU ke-13. Berapa tahun dah? 4 tahun dah kan? 4 tahun. Saya pun ceritalah masa tu buat GST masa tu. Saya pun cerita GST. Ah ha, sistem percukaian hak berlaku hari ni GST ni macam mana? Dari segi sudut agama macam mana? Imam Nawawi kata macam ni kita cerita. Dari segi sudut Islam macam ni kita cerita. Tiba-tiba duk cerita macam tu macam ni, bangunlah seorang hamba Allah, Datuk Pencin Tentera. Ngamai-mai. Tentera ni pantan dicabar. Bukan dia seorang, semua geng-geng dia bangun semua 4-5 orang. Dia kata ustaz berhenti. Ha? Suruh berhenti. Baru setengah jam nak suruh berhenti dah. Mana boleh? Kan? Ada setengah jam lagi. Dia suruh berhenti. Panas saya kalau ustaz cakap macam ni. Wah, sudah. Ada orang panas dalam ekor rupanya. Saya pun tanya pengerusi. Pengerusi kata, jalan. Ha? Jalan. Pengerusi kata jalan. Saya jalan lah. Lala sekali dia jadi bengang. Bengang. Dia pun keluar. Ha, dia ambil kad macam ni. Kat dapur, minum air. Sambil-sambil berjalan, geng-geng dia minum air belakang. Sambil-sambil berjalan. Masuk balik, saya risau. Semua pegang kap belakang. Udah, dia main hempak dengan kap ni atas kepala. Memang, apa ni habis kuliah alam ni kata. Memang sejarah tak ada pernah berlaku lagi setakat ni. Kita pun mula ketika tu. Sambil-sambil bercakap ketika tu, tangan ni ada langkah-langkah tertentu tu. Pasal tang, kat tangan Datuk tu ada kap. Besar pula tu. Kalau dia buat terlepas macam tu, naya kita bengkak benjur habis. Lalas sekali saya pun jawab satu-satu. Dia kata ustaz ni bukan nak cerita agama, nak cerita politik. Ah, dia kata bukan nak bagi penerangan agama kalau macam ni, nak cerita politik. Yalah, seminggu sebelum pilihan raya kan, saya pun bagi tahu apa beza agama dengan politik. Ah, kita peluru banyak kat alam ni, cuma tak keluar, tak tunjuk kat siapa-siapa. Dia pun terjengah-jengah. Alamak, sudah. Dia tak boleh nak jawab. Saya pun gini kata, saya nak terangkan agama dan politik. Macam mana? Saya cerita satu-satu. Agama, politik. Cerita. Dia pun dah bengar. Dia pun balik. Balik. Semua balik. Geng-geng dia semua sekali. An, balik. Saya pun dah habis kuliah apa semua sekali. An, adalah makan-makan. Ha, macam kita sini kan. Habis kuliah. Ada kuliah. Makanlah tu. Ada makan. Kuliahlah tu. Lebih kurang kita sini juga. Siap ada meja pula. Bagus tu. Tempat tu macam tu juga. Saya pun habis makan-makan semua sekali. Nak masuk kereta, pergi-pergi tengok kereta. Allah, kereta kita dah jadi warna tentera. Warna tentera jadi. Warna apa? Warna celoreng. Kan tentera tadi. Ha, warna kereta saya, kereta tu. Kereta kelisa saya tu. Bukan asal warna tu tu. Asal warna dia warna hijau muda. Imago. Ha. Saya dah bawa gulu kilih. Tiba-tiba hari tu nak pergi masuk kereta tengok-tengok. Warna merah jadi kereta. Merah hijau. Kereta ni bagus ni celoreng kan. Saya pun alhamdulillah lah, tak apalah kata. Kan. Tak apalah alhamdulillah. Lah. Nak buat macam mana? Paling kurang kereta dah jadi saksi apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ucapkan. Tak apa, tak ada masalah apa. Kalau ujar basah tak? Ujar basah tak kita? Tak basah. Maknanya risau benda kan? Maknanya bertambah kuat kereta kita, ditambah cat. Tambah kuat kereta kita. Saya pun naik kulu kilih, berhenti trafik light. Ada hamba Allah turun cermin. Dia kata, ustaz, macam mana boleh jadi macam ni? Bila ni? Ah, sudah kata. Berhenti trafik light, semua orang tanya. Ah, jenuh kita nak turun cermin. Kadang-kadang lampu hijau tak boleh nak jalan. Kita cakap lagi. Ah, kata ni bahaya macam ni. Mudarat tu hadan pula ni. Ramai orang nak tanya. Saya pergi kuliah bawa kereta tu. Pergi kuliah orang tanya, ustaz, pasal apa boleh jadi macam ni? Saya bercerita lebih kurang. Kata tak apalah. Nabi dulu berat lagi kan? Nabi pernah diselimuti oleh kulit unta. Ha? Perut unta. Jijik orang pandang Nabi ketika tu. Orang lontar Nabi dengan duri, dengan batu, macam-macam. Kita baru kena spray sikit. Sakit dah? Tak sakit. Hujan tak basah. Tak terasa apa. Saya pun pergi hulu kilir lagi, jumpalah hamba Allah. Dia kata, ustaz, ustaz ambil 2,000 ni. Ha, ni hikmah dia ni. Ustaz ambil 2,000 ni, ustaz pergi cak kereta ni. Rupa-rupanya saya baru faham Allah Ta'ala punya hikmah dia. Allah Ta'ala